Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Denian Graf. Kali ini saya mau ngajak lihat-lihat untuk tempat produksi keramik, terutama pot-pot keramik buat bonsai di samping rumah saya. Ini tempat saya naruh tanaman-tanaman. Dan di belakang saya ini adalah tempat produksinya. Jadi langsung kita lihat-lihat. Nah, ini di sini tempat produksinya. Ini ada cetakan pot lagi dijemur tadi. Di sini ada bahan baku, cuman kehalang sama banner. Ini pot-pot yang masih di finishing sama Mbak Novi. Nah, ini pot-pot yang udah jadi, pot-pot mini. Ada yang bentuk cascade, ada yang untuk kotak juga. Ini kita lagi dikunjungi sama Mas Yudi dari channel Yudi Animasi. Di sini proses pencetakan. Ini lagi berantakan banget. Nah, ini yang mau di finishing. Jadi prosesnya itu nanti setelah dicetak baru lanjut ke tahap finishing dan dibakar di oven itu kurang lebih 8 sampai 10 jam untuk bakaran pertama. Nanti bakaran keduanya itu setelah diglasir. Ini stok biskuitan juga udah lumayan banyak. Barangkali ada yang mau lihat fotonya, boleh di follow IG-nya Studio Keramik Aprilia. Barangkali ada yang mau request model atau mau pesan buat tanaman kesayangannya di rumah. Nah, oke, kalau gitu sekian dulu aja video saya kali ini, semoga bermanfaat. Seperti biasa, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.